Batiwar yang umurnya kira-kira 100 tahun ini hidup sebatang kara di RT 6 RW 7 Gang Patenongan Desa Padomasan Kecamatan Jombang Jember yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang. Di rumah yang kamarnya menjadi satu dengan dapur ini, Mbak Tiwar bertahan hidup dengan mengandalkan belas kasihan warga dan kiriman dari anak cucunya. Mbak Tiwar merasa diperlakukan tidak adil karena selama ini belum pernah tersentuh bantuan oleh pemerintah. Ia mengaku hanya pernah mendapatkan zakat fitrah dari masyarakat. Di masa tuanya, Mbak Tiwar mengaku ingin sekali menikmati buah kemerdekaan dengan hidup seperti layaknya para tetangga yang sama-sama miskin namun mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik itu berupa beras dan bahan kebutuhan lainnya. Mbak Tiwar sering mengingat masa mudanya yang juga penuh derita di zaman pendudukan Belanda dan Jepang. Bahkan Mbak Tiwar mengaku juga pernah memakai baju dari karung goni. Sambil menangis, Mbak Tiwar bercerita tentang pertempuran Surabaya dan bagaimana mencari selamat di masa pendudukan walau dalam keadaan hamil dan telanjang. Selain itu, Mbak Tiwar juga mengaku sering dibentak menggunakan kata bakiro yang dalam bahasa Jepang ternyata berarti idiot atau bodoh. Aku tidak menangis zaman mewah. Menangis zaman mewah, aku wis bejat kaya ngene. Lah aku menangis zaman mewah kaya ora saiki ngono ya apa? Menangis klambi sitok tambalane sak mene aku biyen lele. Klambi kulo tambalane sak mene. Lakon sarung goni aku blendol kabeh. Iya aku kakon aku sarung goni mesti bojoku barang sarung goni. Ono nang dateko iku. Aku metang tuwe muda aku. Muda aku di bedel. Aku gede, aku tengah latar, gak mau cowek. Sampai jambu aku. Sampai anakku yang kuno. Biar aku nenek aku kuno. Kayak mati kok, aku kadang-kadang kok si urip. Aku nenek kuno nangis dewe, aku tak sore aku. Alah, lo gak bisa sakit rumahku. Aku ditakoni ya. Dan saya ngomong ya open yang ngomong mau ngomongnya bagarak bagarok 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 apa bagarok. Zaman berarti menangi zaman londo mbak? Eh? Menangi zaman londo? Alah, zaman londo. Si aman nih aku segede les. Si aman nih aku mundian mainan. Ya londo ya kemenangan sih. Eh? Berontai Surabaya itu adekku tas Prabu jadi kentara terus saya ini ada urusan apa-apa ya apa ini yang Jember, ini patran kuburan ini zaman semuanya itu takon apa patah ini, keliru takon apa patah ini, dapat dia nih zaman itu, zaman londo itu keliru didik patah ini, jadi menetep-menetep ya, trennya adekku itu. Dari Padomasan Jombang, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dengan anggaran sebesar Rp98 juta, menurut warga, hasil pembangunan pasar seharusnya bisa jauh lebih baik daripada hasil yang ada saat ini, di mana hanya pemasangan galvalum saja. Salah satu warga, Lutfi, menjelaskan bahwa hasil pembangunan itu tidak sesuai dengan besarnya anggaran. Bahkan ia mengatakan pembangunan seperti ini hanya menghabiskan 30 sampai 40 juta saja. Selain itu, ada juga proyek tempat pembuangan sampah senilai Rp14 juta. Namun, sampai saat ini tempat pembuangan sampah itu dinilai tidak ada fisik sama sekali. Oleh sebab itu, Lutfi dan warga lainnya berkirim surat ke Bupati dan juga Kejaksaan untuk meminta bantuan menyelidiki proyek pasar dan tempat pembuangan sampah di desanya. Di masyarakat dianggap tok oleh masyarakat, rakyat kali ini, maka wajarlah saya untuk berbicara dan menanyakan uang tersebut. Ya. Kejanggalannya, satu, tidak ada rap. Kedua, dalam pembangunan kantor desa itu cuma merehab diganti galvalum dan diganti fiber semuanya itu yang dan di bawahnya vaping yang mungkin insya Allah paling banyak itu cuman menghabiskan 30 juta ya. Dari 113 juta paling itu cuman
insya Allah yang dibuat untuk membangun itu sekitar 30 juta. Berarti ya, masyarakat ini menilai kalau besarnya anggaran itu nggak sesuai dengan jadinya wasar itu ya? Iya, yang jelas seperti itu. Tapi masyarakat sendiri sudah insya Allah laporannya sudah masuk ke kejaksaan dan ke bupati. Warga berharap kepala desa bisa lebih transparan kepada warga, apalagi dalam persoalan pembangunan. Sayangnya saat awak media mendatangi kantor kepala desa untuk mengkonfirmasi, kepala desa belum bisa ditemui dengan alasan sedang di luar kantor. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Pasien demam berdarah di wilayah Kecamatan Wuluhan Ambulu dan Balung mulai bulan Desember 2019 hingga pertengahan bulan Februari 2020 terus bertambah. Di Klinik Madinah Kecamatan Wuluhan, pada bulan Desember 2019 telah merawat pasien penderita demam berdarah sejumlah 10 orang yang berasal dari Desa Tanjung Rejo, Desa Kesilir, Desa Duku Dempok Kecamatan Wuluhan, dan warga asal Desa Sumberjo Kecamatan Ambulu. Selanjutnya, pada bulan Januari tahun 2020, ada 10 pasien penderita demam berdarah yang berasal dari Desa Balung Lor, Desa Balung Kulon Kecamatan Balung, dan juga berasal dari wilayah Kecamatan Wuluhan dan juga Kecamatan Ambulu. Pada pertengahan bulan Februari ini, sebanyak 6 pasien penderita demam berdarah asal Kecamatan Balung dan Wuluhan serta Ambulu menjalani perawatan. Musim penghujan merupakan salah satu faktor penyebab mewabahnya demam berdarah di wilayah Jember Selatan. Sisa genangan air hujan atau bahkan sisa arus banjir adalah tempat paling ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur. Ya, kalau untuk kasus DB itu sendiri itu sudah mulai ada, itu mulai Desember. Desember untuk di sini kita rawat sekitar 10 orang, kemudian untuk Januari juga 10 orang. Untuk Februari ini masih 6 orang, dan itu semua sudah kita laporkan ke Dinas Kesehatan bagian P2, penyakit menular P2N. Ini kan sudah mulai hujan, juga hujannya juga mulai sering untuk wilayah Wuluan dan Ambulu. Ini termasuk yang terakhir, jadi kalau daerah Jember dan sebagainya itu sudah mulai beberapa minggu yang lalu, sedangkan untuk Wuluan dan Ambulu ini kan agak terakhir untuk hujannya. Jadi kedepannya kita juga harus waspada, takutnya ada peningkatan dari jumlah pasien demam berdarah. Masyarakat bisa lebih waspada. Pokok ada demam lebih dari 3 hari, apalagi disertai mual-mual, itu lebih baik diperiksakan untuk cek darah, untuk laboratorium. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Untuk mempersempit gerak penyebaran penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, petugas Puskesmas Umbul Sari bersama Muspika setempat melakukan fogging di Dusun Banjarejo, Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Fogging dilakukan di lingkungan rumah warga, seperti pekarangan rumah, di dalam rumah akses gorong-gorong, serta area dalam rumah, seluruhnya tak luput dari fogging ini. Dari data Puskesmas Umbul Sari, pada bulan Februari tercatat sebanyak 6 pasien demam berdarah yang telah menjalani rawat inap. Awal tahun ini, kalau dilihat dari kasusnya mulai meningkat, khususnya di Kecamatan Umbul Sari ini. Pada awal tahun ini kita sudah menemui kemarin 3 kasus. Bahkan hari ini kita ketemu 3 kasus lagi yang sekarang lagi dirawat di Puskesmas Umbul Sari. Saya menghimbau untuk semua masyarakat, baik itu Kecamatan Bursari, warga Jember, dan semuanya, saya mohon untuk saat ini kita waspada demam berdarah. Kita harus paling tidak mengecek saluran-saluran air bersih, kita harus tingkatkan lagi PSN-nya di setiap hari Jumat, harapannya semua warga kita aman. Dengan musim pancaroba ini, kita bersama bagaimana kita jaga lingkungan kita jaga bagaimana nyamuk itu sebagai vektor dari penyakit demam berdarah ini tidak berkembang di sana. Insya Allah kalau kita semuanya kompak, insya Allah penyakit demam berdarah ini bisa kita kendalikan nanti. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Di salah satu kios grosir bawang di Pasar Tanjung, stok bawang putih maupun bawang merah masih terpantau dengan normal.
Namun untuk harga bawang putih yang sebelumnya hanya Rp25.000 saja per kilogramnya, kini naik menjadi Rp50.000. Sedangkan untuk harga bawang merah terpantau masih normal di angka Rp25.000 per kilogramnya. Naiknya harga bawang putih ini diduga karena efek virus corona yang kini masih menjadi perhatian utama di China. Mengingat stok bawang putih yang dijual di pasaran Jember banyak yang diimpor dari China. Meski harga terpantau tinggi, jumlah pembeli bawang putih maupun bawang merah di pasar Tanjung Jember masih terpantau ramai. Sekarang berapa Bu harga yang bawang putih? Bawang putih sekarang 50. Grosirnya ya. Ya. Ini sudah naik berapa hari Bu? Oh, lebih setengah bulan. Iya, mulai anak virus itu le. Sementara. Tapi stoknya banyak. Enggak banyak ada. Sedikit ya. Iya. Dari Pasar Tanjung, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Kabupaten bertindak dengan jelas dan tegas. Dulu ada. Ratusan anggota Sarbu Musi Jember melakukan aksi damai di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha dengan pengawalan dari pihak kepolisian Resor Jember. Di depan pendopo, anggota Sarbu Musi langsung melakukan orasi dan mengutarakan poin-poin pendapat yang harus diperhatikan oleh Pemkab Jember dan khususnya para pemilik perusahaan di Jember. Agar mematuhi regulasi UMK terbaru yang dikeluarkan melalui keputusan Gubernur Jawa Timur, yang diketahui di Jember UMK kini sebesar Rp2.355.662. Di Kabupaten Jember ditemukan masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan regulasi UMK terbaru yang dikeluarkan melalui keputusan Gubernur Jawa Timur. Melalui hal ini, Sarbu Musi berharap kepada dinas terkait untuk segera menindaklanjuti terkait penerapan regulasi UMK tahun 2020. Selain itu, Sarbu Musi juga mendesak Pemkab Jember harus menindak tegas PT Bangun Indopresian Sukses karena dinilai bersikap semena-mena terhadap pegawainya. Yang terbaru bahkan melakukan pemecatan kepada sejumlah pegawainya dengan cara sepihak. Adakan aksi damai dan ta'aruf. Dalam rangka ada 3 agenda besar, yang pertama sosialisasi UMK tahun 2020 di mana angka sebesar Rp2.355.662 dengan kenaikan 8,51% tiap tahunnya ini, meskipun tanda kutip dari kami Sarbu Musi ini masih jauh dari harapan buruh karena masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Tapi berdasarkan kesepakatan bersama melalui Depekap, kami juga menghormati sebuah keputusan ini sebagai keputusan bersama, sehingga pada hari ini kami menginginkan ada sebuah pelaksanaan UMK ini yang benar-benar bisa dikawal, dipertanggungjawabkan, begitu juga Bupati Jember. Yang kedua, agenda kami, DPC Sarbu Musi Jember mengambil sikap tegas dengan menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Bagaimana dari 82 undang-undang yang mau dilebur, dari sekitar 1.192 dari kacamata kami Sarbu Musi, sudah omong kosong ini akan bisa dilakukan. Yang ketiga, agenda kami, kami meminta kepada aparat penegak hukum, terutama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, untuk melakukan sebuah proses hukum yang sudah berjalan ini tentang pemberangusan serikat pekerja, serikat buruh, ya, dalam hal ini kami Sarbu Musi, union busting yang dilakukan oleh pimpinan dan manajemen PT Bangun Indo Paralon Sukses atau MPN Jember. Aksi ratusan Sarbu Musi ditemui langsung oleh Bupati Jember, didampingi oleh Kapolres serta Kepala Disnaker Jember. Di depan ratusan anggota Sarbu Musi, Bupati berjanji akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku kepada perusahaan yang belum menerapkan regulasi UMK terbaru yang dikeluarkan melalui keputusan Gubernur Jawa Timur. Dan juga pada PT Bangun Indopresian Sukses akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Ya, saya apresiasi ya, dan hari ini mereka membantu pemerintah untuk mensosialisasikan UMK Jember tahun 2020, dan mereka menagih untuk penyelesaian masalah
22 anggota Sabu Musi yang ter-PHK dari perusahaan M-Point. Dan memang perusahaan M-Point ini sangat saya sayangkan karena berkali-kali diundang pemerintah Kabupaten Jember melalui Gadis Naker tidak memberikan respon. Dan saya sebagai Bupati Jember mendukung Sabu Musi menempuh jalur hukum untuk mengatasi permasalahan perburuan ini. Aksi di pendopo ini turut dilakukan penandatanganan bersama fakta integritas mengenai UMK di Jember, serta aksi teatrikal dari perwakilan buruh mengenai pimpinan yang semena-mena akan tumbang di tangan buruh yang bersatu. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Direktur PT Maxi Solusi Engineering Irawan Sugeng Widodo atau biasa disapa dengan Dodi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi revitalisasi Pasar Manggisan di Kecamatan Tanggul. Penetapan tersangka ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga bukti dari 3 tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Dodi sebelumnya telah mendapatkan panggilan dari kejaksaan sebanyak 2 kali sebagai saksi, namun mangkir tanpa adanya keterangan. Dalam pemeriksaan ketiga ini, dirinya langsung ditetapkan sebagai tersangka karena telah memenuhi persyaratan serta alat bukti yang cukup. Dalam proyek ini, Dodik berperan sebagai konsultan perencana dan desain pasar. Setelah penetapan sebagai tersangka, Dodik langsung digelandang ke lapas kelas 2 Jember. PLH Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jember Muhammad Jufri mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku dalam proyek ini dirinya mendapatkan 8% dari nilai kontrak. Ya, karena sudah memenuhi alat bukti dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sebelumnya termasuk tersangka. Peran dari Pak Dodi ini apa? Peran dalam pasal peran Pak Dodi ini dia sebagai atasannya, kalau menurut trennya ya, sementara atasan Faris. Atasan Faris ya. Atasannya Faris. Apa saja yang dilakukan dalam proyek Manggisan ini? Dalam Manggisan ini dia sebagai apa? Semacam desainer yang menggambar lah, gitu kan ya. Perencana. Ya, perencana. Memang dari hasil pemeriksaan tadi dia mengakui bahwa istilahnya setiap pekerjaan itu kan adalah dari nilai kontrak itu dia pasti yang pinjam bendera itu 8%. 8% apa 10%? Ya antara 7-8% lah, kita kan nggak bisa memastikan itu kan dari keterangan. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Legislator Gerindra Ardi Pujo menilai bahwa program Keluarga Harapan atau PKH sering dimanfaatkan untuk mencari suara saat pemilu, sehingga setelah pemilu PKH tidak lagi mendapatkan bantuan seperti saat pemilu. Ardi juga menganggap realisasi bantuan di bawah sangat miris karena menurutnya sering tidak tepat sasaran. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin justru sering diberikan kepada orang yang masih mampu dan memiliki rumah yang layak. Ardi berharap PKH harus berhati-hati karena tahun ini adalah masuk tahun politik, sehingga PKH bisa dijadikan alat untuk menggali suara, apalagi untuk jalur independen. Di mana PKH di Jember ada sebanyak 150 ribu anggota, sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan syarat calon bupati dari jalur independen hanya dari PKH. Kami diinstruksikan untuk betul-betul mengawal ini agar tidak dimanfaatkan oleh salah satu calon, apalagi calon independen. Karena dengan jumlah fantastis 157 ribu rumah. Coba bayangkan kalau satu rumah kali 3 atau kali 4. Selesai sudah. Sementara itu, Koordinator PKH Wahyu membantah keras tuduhan terhadap PKH yang dinilai seperti partai politik. Menurutnya, jika ada anggota PKH berpolitik, maka itu sudah merupakan hak dari masing-masing anggota, sehingga bukan lagi kendali dari PKH. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Saat mendatangi Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang perizinan umum dan juga sekolah, Kepala Asisten Pemeriksaan Ombudsman Jawa Timur Ahmad Hoirudin mengatakan bahwa perizinan di Jember ternyata belum berjalan dengan baik karena berdasarkan Perpres 97 tahun 2014, proses perizinan didelegasikan ke kepala dinas. Menurutnya, Jember memberikan contoh yang tidak baik karena belum bisa menerapkan hal tersebut.
Oleh sebab itu, Ombudsman akan memberikan rekomendasi agar proses perizinan satu pintu di Jember cukup melalui Kepala Dinas PTSP dan tak lagi harus ke Bupati atau Kepala Daerah. Untuk masalah izin lembaga pendidikan STDI, Ombudsman menyarankan ke Pemkab Jember untuk segera meminta persyaratan kepada pemohon izin agar segera melengkapi syarat, sehingga bisa melakukan pembangunan. Penyelenggara reklame, tapi ini memang ada karena sesuai dengan perda ya, perdu di sini, memang proses perizinan masih memerlukan penetapan bupati. Nah, ini contoh yang tidak baik. Di kabupaten-kabupaten yang lain sesuai dengan perpres atau peraturan presiden tahun 97 tahun 2014 terkait dengan pelayan terpadu satu pintu, bahwasanya kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu harus mendelegasikan dan atau memandatkan, jadi membuat peraturan daerah selain membentuk dan membentuk ya OPD-nya namanya DPM PTSP, itu juga kewenangan proses pelayanan perizinan non perizinan itu sudah dimandatkan kepada kepala PTSP, bukan lagi kepala daerah. Ini kita karena tadi diberikan penjelasan satu minggu izin penyelenggaraan dan IMB yang lain wajib diterbitkan karena tidak ada catatan teknis. Karena IMB itu kan ada stakeholder yang lain kan, dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Tujuannya harus dimandat. Sementara pihak Pemkab belum bisa dikonfirmasi karena Bupati dan Sekda sedang berada di luar kota. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Jember masih terus mendalami kasus korupsi proyek revitalisasi Pasar Manggisan. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan juga 4 tersangka serta barang bukti, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru lagi. Selain itu, pihak kejaksaan juga berpesan kepada masyarakat agar bersabar mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Kasipitsus Kejari Jember juga menegaskan pengungkapan kasus ini tidak ada hubungannya dengan momen politik di Kabupaten Jember. Di Pasar Manggisan, kita sudah melakukan penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka sejumlah 4 orang. Nah, yang seperti kemarin saya sampaikan sama teman-teman wartawan semuanya, kan sudah dari perencananya, PPK-nya, terus apalagi namanya kontraktornya, terus juga dari bos yang meminjam perusahaannya. Nah, itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Nah, selanjutnya setelah kita menetapkan tersangka 4 orang tersebut, kita akan melakukan ya pendalaman pemeriksaan tentang fakta-fakta hukum yang ada. Nah, ini yang kita cari ya kan, seperti yang saya sampaikan tadinya dari kan saya suka bilang bahwasanya ini dari hulu ke hilir. Nah, ini kan sudah mulai ada titik terangnya bahwasanya sudah mulai ke hilir. Tapi yang dapat saya sampaikan juga di sini adalah kita dalam hal menetapkan tersangka, kita tidak ada faktor apapun itu, baik politis maupun apapun itu atau intervensi dan lain-lain. Kita menetapkan tersangka berdasarkan Pasal 184 yaitu minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah, makanya kita lakukan penahanan terhadap mereka yang awalnya saksi, selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Setio juga berpesan agar para pedagang Pasar Manggisan untuk bersabar hingga proses hukum tuntas. Nantinya bila sampai pada persidangan tuntas, pasar akan kembali dibuka. Untuk mekanisme dibukanya Pasar Manggisan, Kejaksaan akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, mengingat kondisi fisik pasar yang tidak sempurna dan bermasalah. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Di tengah keterbatasan ekonomi, Mbok Sumleh, 60 tahun warga RT 6 RW 1 Dusun Kerajaan 1 Desa Padomasan Kecamatan Jombang, hanya bisa pasrah dengan penyakit yang sedang dideritanya.
Mbok Sumleh diketahui menderita stroke sejak 5 tahun yang lalu. Tragisnya, di tengah kondisi kemiskinan, Mbok Sumleh tidak mendapatkan program bantuan BPJS gratis untuk warga miskin dari pemerintah. Mulyadi, suami Mbok Sumleh, mengaku dalam satu bulan hanya mendapatkan bantuan beras 10 kg dari pemerintah desa. Bantuan beras tersebut hanya cukup dimakan untuk waktu 12 hari saja. Mulyadi yang sehari-hari bekerja mencari barang-barang bekas berharap ada bantuan dari para dermawan maupun pemerintah untuk pengobatan Mbok Sumleh. Loro stroke. Loro stroke wis pirang tahun? 5 mlaku. Kartu BPJS duwe apa, Mbah? Ndak duwe, Pak. Kok duwe? Ndak duwe. Sak suwene berobat, Mbah. Oleh duit kok ndi sampean? Nggih, oleh rosokan niku, Pak. Oh, sampean nyambut gawe rosokan. Dari Jombang, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. 25 hektar tanaman padi milik petani di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan terserang penyakit blas dan brek. Akibat serangan penyakit tersebut akan mengakibatkan berkurangnya hasil panen hingga 70%. Bahkan jika terlambat mencegahnya, petani akan terancam gagal panen. Penyakit blas yang menyerang tanaman padi ini disebabkan oleh jamur Pericularia grisea, di mana jamur ini menginfeksi tanaman padi pada bagian daun, yang menimbulkan gejala penyakit yang berupa bercak coklat berbentuk belah ketupat yang disebut dengan blas daun. Sedangkan untuk penyakit black disebabkan oleh serangan bakteri Santomonas oryzae yang mengakibatkan kerusakan tanaman dan juga dapat menurunkan hasil produksi tanaman padi. Bahkan serangan penyakit black ini dapat terjadi pada fase bibit, tanaman muda dan tanaman tua yang mengakibatkan terjadinya pusul. Menurut Sumardi, pengamat hama, penyakit blas dan black ini awalnya disebabkan karena kurangnya pasokan air di wilayah Wuluhan yang terjadi mulai bulan Desember 2019 lalu. Dari hasil pemantauan di lapangan, hampir di setiap desa di Kecamatan Wuluhan, tanaman padi milik petani terserang kedua penyakit tersebut. Tanaman ini ya karena kondisi keadaan cuaca yang tidak bersahabat, karena penyakit hama itu muncul karena ya kondisi yang mendukung. Karena pertama adalah kekurangan air dan memang sulit untuk di siang karena ini juga baru di siang. Sebetulnya ini serangan ini ada dua. Yang pertama ini ada Santomonas, ini bakteri ini. Yang kedua adalah blas. Blas ini adalah Pericularia oryzae. Jadi yang trotol-trotol itu. Ini awal mulanya memang kekurangan air, Pak? Iya, awal mulanya memang kekurangan air. Pengolahan tanah tidak intensif ya. Jadi istilahnya itu, ya sistem pengolahannya di sini sistem kering, memang nggak ada air. Ya untung ini masih bisa tanam. Ini saya kemarin itu melaporkan 25 hektar. 25 hektar. Ya, ini saya juga kemarin cuma mengajukan bantuan dari Pemda, Pak. Ya. Ini dari Pemda, dari Dinas Pertanian. Supaya nanti ya paling enggak membantu petani, karena petani sudah airnya sulit, jadi memang harus dibantu. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Melihat keadaan yang terjadi beberapa minggu kebelakang, petani di wilayah Jember Selatan dihadapkan dengan berbagai persoalan mulai dari sulitnya air, pupuk, dan saat ini tanaman padi diserang penyakit blas dan black. Dari Wuluhan, Bambang Sugarto, Jember 1 TV melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi resmi ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk kasus virus corona. Kini ruangan isolasi ini sedang dipersiapkan dengan daya tampung sebanyak 10 pasien. Di ruangan tersebut selain isolasi juga sterilisasi terkait virus corona. Namun untuk diagnosa pasien yang terjangkit corona, pihak Dr. Subandi akan berkoordinasi dan bersinergi dengan laboratorium di Surabaya. Sedangkan untuk dokter dan perawat pasien virus corona juga harus memiliki spesifikasi atau keahlian khusus menangani pasien terkena virus yang kini sudah dipersiapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi. Jadi di sini ada ruangan khusus untuk ruang isolasi untuk kasus outbreak virus-virus yang mengancam seperti corona ini. Daya tampungnya kita menyediakan kurang lebih sekitar 10 bed. 10 bed untuk ibaratnya waspada, jaga-jaga ya. Jadi kita sudah mempersiapkan 10 bed
kita sudah menyiapkan ruangan untuk sterilisasi serta untuk apa namanya isolasi, ruang isolasi khusus yang untuk kasus corona ini. Kalau untuk mendiagnosa sesuai yang dari edaran Kemenkes kemarin, kita koordinasi nanti dengan Surabaya juga. Jadi nanti swabnya diambil dari sini, maka sampel akan dikirim ke Surabaya, lab Surabaya. Jadi untuk penegakan virusnya itu memang dikirim ke Surabaya. Dengan adanya ruang isolasi penanganan virus corona ini diharapkan bisa menangani dengan cepat bila mana ditemukan masyarakat di Kabupaten Jember maupun kabupaten tetangga yang suspek virus corona. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Petugas Puskesmas Kecamatan Wuluhan bersama kader Posyandu Desa Duku Dempok melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di Dusun Gawok. Petugas mendatangi sebanyak 187 rumah warga dan memeriksa satu persatu bak mandi dengan menggunakan senter agar jentik nyamuk lebih mudah dideteksi. Kegiatan PSN ini dilakukan secara rutin untuk mencegah mewabahnya demam berdarah. Menurut penanggung jawab program demam berdarah Puskesmas Wuluhan, Endi Agus, dari 187 rumah yang diperiksa ada 21 rumah yang terdeteksi jentik nyamuk. Sehingga petugas juga akan segera melakukan fogging untuk memberantas seluruh nyamuk termasuk nyamuk yang sudah dewasa. Untuk RW 3, RT 1 RW 3, Dusun Gawok, Desa Dukuhko, itu yang kita kunjungi tadi, yang kita ini ada sekitar 187, positifnya ada 21, sehingga angka bebas jentiknya kurang lebih berapa? 89, 88 nih, sekitar 88% yang seharusnya 95. Karena di RT 1 RW 3 tadi ada kasus DB, kita tindak lanjuti setelah di PE. Itu dari 25 rumah ada yang positif jentik 6, ada yang panas 4, sehingga besok pagi hari Sabtu kita lanjutkan dengan fogging. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Untuk menekan penyebaran nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah di Dusun Gawok, Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, petugas puskesmas setempat melakukan pembasmian nyamuk dengan cara fogging. Karena sebelumnya ada dua warga setempat yang sudah terkena penyakit demam berdarah denyu atau DBD. Kepala Dusun Gawok, Dwi Widianto, berharap penyakit DBD yang menyerang warganya tidak semakin mewabah. Harapan kami setelah adanya fogging ini tidak lagi terjadi penyakit demam berdarah yang mewabah di daerah kami. Sebab memang sering rasanya fogging ini karena sudah dua warga kami yang terkena DB. Ini sudah mas. Karena faktor hujan yang turun kemudian tidak panasnya terik itu kan membuat bibit-bibit penyakit DB itu semakin banyak. Menurut petugas Puskesmas Wuluhan, Endi Agus, fogging ini merupakan tahapan untuk membasmi nyamuk dewasa. Setelah sebelumnya juga dilakukan pembasmian jentik nyamuk di sejumlah rumah warga. Ya, ini kemarin kan kita sudah lakukan PSN hari Kamis PE, penderitanya kan rumah itu mas. Ya, PE ternyata kita tindak lanjuti dengan PSN dari Jumat kemarin. Ini tahap berikutnya adalah kita fogging putaran yang pertama. Nanti satu minggu lagi kita lakukan fogging putaran yang kedua. Tujuannya adalah untuk memberantas membunuh nyamuk yang sudah dewasa, sudah bisa terbang. Kalau PSN kemarin jentik-jentiknya kita berantas. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Jalan poros yang menjadi penghubung antara Kecamatan Kencong dengan Kecamatan Tanggul ditanami pohon pisang oleh warga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan atas banyaknya korban yang jatuh akibat jalan berlubang. Menurut warga, Singgih,
sudah tidak terhitung lagi jumlah korban jatuh dan mengakibatkan luka ringan dan luka berat. Apalagi di musim hujan, jalan berlubang menjadi tak terlihat karena digenangi air, sehingga kerap mencelakai pengguna jalan, utamanya kaum wanita. Mas, mulai seminggu. Yes, banyak susah parah, teman. Mau pakai uang tiba atau apa, deh? Alah, anak pengpira, anak penglima. Terus? Ya, saya dan pemerintah yang dandani. Penerangan yang minim juga membuat jalan ini sangat berbahaya di malam hari. Banyak memakan korban. Ya agak terhitung, Mas. Terus untuk tanaman pohon ini Masnya gimana? Mendukung ya gimana? Mendukung saja. Biar tidak ada korban lagi. Harapannya, Mas? Ya semua yang melintas harus waspada. Bisa langsung tersentuh terus, tempat ya. Terus ya bisa terselenggara terus diperbaiki. Harapannya kayak gitu, Mas ya. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Angin kencang disertai hujan mengguyur Dusun Wedusan dan Dusun Batu Urip, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru. Kencangnya hembusan angin membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa dua rumah warga. Rumah milik Samin di Dusun Wedusan mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian atap akibat tertimpa pohon tumbang. Hujan yang disertai angin kencang yang terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat juga menumbangkan sebuah pohon besar dan menimpa rumah Sulaiman di Dusun Batu Urip. Akibat besarnya pohon, rumah Sulaiman mengalami kerusakan cukup parah, tembok serta atap rumahnya roboh. Sekitar kalau dua, anu cerangin. Cerangin. Buat terpana laku, Pak, ibotan. Ke ibota. Saya coba serah, Pak. Telok keluarga. Telok keluarga saya rebuh, Pak. Reng bini menan anak bunda dua. Pas tapan apa, Pak? Cuma jatuh. Anu napon reng bini bunda ki saya dekat loka. Loka, Pak. Beruntung kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa, namun kerugian kedua korban mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sumber Baru, tim liputan Jember 1 TV melaporkan.